Oke teman-teman, welcome to my YouTube Edi Dimasa Putra. Kali ini box Megatronnya sudah jadi sekitar 24. Ini akan untuk dicek cek sound. Enggak salah, kita akan cek sound dengan box Dracula dan box Dragon. Box yang dipakai untuk Megatron. Nah, gimana dengan suaranya? Kita tunggu. Mungkin untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari saya. Oke, kita gak usah lama-lama, langsung saja ke videonya. Blegeder. Oke teman-teman, welcome to my YouTube Edi Dimasa Putra. Kali ini box Megatronnya, box Dracula. Ini penampakannya yang sudah jadi. Jadi saya sarankan, minta maaf karena suaranya lagi berisik. Karena ini lagi berada di gudang, karena lagi proses pembuatan box, jadi agak berisik. Jika ada kurang nyamannya, sekali lagi saya minta maaf untuk para viewer dan para subscriber. Ini penampakan box Megatron atau box Dracula yang sudah jadi. Ada berapa itu kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24. Jadi box Megatronnya yang sudah jadi ini ada 24. Ini nanti akan dipasang speaker produk dari Betapo, karena untuk dibuat cek sound 24 sub box Megatron semua. Kalau nggak salah hari Rabu kita tes box Megatron ini. Kalau box Dragonnya masih diproses, jadi hari Rabu kalau nggak salah kita cek sound dengan memakai box Dracula semua. Ini boxnya, box Megatron. Jadi kita cek sound geden 24 sub box Megatron semua. Nah, gimana dengan suaranya? Pokoknya terus simak video dari channel YouTube-nya Edi Dimasa Putra. Kalau yang ini, yang di luar ini box Dragon, ini masih proses. Sudah jadi 24 box Megatron. Nah, itu tadi box Megatronnya yang sudah jadi sekitar 24. Ini karena cuacanya hujan agak gerimis, jadi saya sarankan, mohon maaf, saya tutup karena di sini cuacanya hujan. Nanti hari Rabu kalau nggak salah ya, itu kita
bakal mengetes atau istilahnya dites gimana dengan suara dan pedernya dan horeknya box yang dipakai untuk Megatron. Jadi saya mohon pengertiannya untuk semuanya, karena cuacanya hujan jadi kita tutup. Biar lebih jelasnya kita intip untuk box dragonnya, box yang dipakai untuk Megatron. Gimana kira-kira sudah jadi berapa? Kalau ini yang di luar ini sekitar ada 1, 2, 3. Ada 3. Kita intip untuk box Megatronnya. Ini box dragonnya. Ini kalau nggak salah ini box dragonnya yang di dalam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar 11. Kalau di dalam ini bloknya sekitar ada 11. 11 yang di luar ada 3. Jadi blok dragonnya ada 14. Nanti akan kita pakai untuk Jackson di Rabu, karena ini lembur proses boxnya untuk dipakai Jackson hari Rabu. Oh, ini masih ada lagi. Jadi 14 tambah 3 17. Dragonnya semuanya ada 17. Jadi akan dibuat untuk Jackson hari Rabu. Dan yang itu masih proses pembuatan box dragon. Kita lihat dulu ini box dragonnya. Jadi box dragonnya 17, dan ini yang ditutup ini box Dracula 24. Wes, bapak rekan. Box dragon dan box Dracula. Kita tunggu untuk hari Rabu untuk acara Jackson box Dracula 24 sub. Piye suarane wes, kok ditunggu video ini. Cuacanya hujan, jadi kita perlahan-perlahan sambil ngiyup dan menunggu untuk hari Rabu Jackson 24 Bob Megatron. Nah,
suaranya pasti geler. Cuacanya hujan, kita lihat ke dalamnya untuk melihat proses lagi memasang untuk alat yang dipakai memotong triplek rusak atau istilahnya patah, jadi dibenahi. Nah, ini semuanya tadi blok Megatron, blok Dragonnya ada 17. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk ditunggu tanggal mainnya untuk Jackson hari Rabu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.